apabila umat Islam mengalami kejatuhan kerajaan Utsmaniyah tahun 1924, menyebabkan tidak ada lagi pemerintahan Islam, maka hukum-hukum Islam ditinggal oleh umat Islam, hukum yang berkait dengan pemerintahan negara, yang berkait dengan jihad, yang berkait dengan undang-undang muamalat, undang-undang jenayah, bagi memelihara kepribadian umat Islam, ditinggalkan. Bukan sahaja ditinggalkan, dinafikan oleh orang Islam. Seolah-olah hukum itu tidak ada lagi. Sehingga ada orang Islam yang mengatakan bahawa hukum-hukum itu tidak layak lagi diamalkan. Apabila menyatakan hukum itu tidak layak diamalkan, seolah-olah kita menafikan ilmu Allah Ta'ala, kebijaksanaan Allah, adilnya Allah, dan bijaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan betul sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Islam merombak ikatan yang mengikat ajaran Islam. Maka berlakulah porak-peranda, huru-hara, perbalahan, pembunuhan, putusnya hubungan keluarga yang diajar oleh Islam dengan cara yang baik, putusnya hubungan persaudaraan, dan orang Islam menjadi lemah dalam keadaan yang porak-peranda. Yang tinggal ialah semayang saja. Semayang masih ada lagi. Akan tiba masanya semayang juga akan kena rombak. Akan hilang semayang. Hanya nama Islam saja. Semayang tidak ada lagi. Bila semayang tidak ada lagi, bermakna dunia akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila menghadapi keadaan yang begini rupa, kita diwajibkan berpegang dengan ajaran Islam. Walaupun dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang rasa malu, apa yang boleh kita buat, kita buat secara masing-masing. Kita semayang, kita puasa, berdoa, berzikir. Dalam perkara yang ditinggalkan oleh orang Islam, orang Islam sudah menjadi malas. Dalam perkara yang dilupakan oleh orang Islam, tetap menjadi ilmu, pengetahuan yang kita tahu dan kita percaya. Adapun kelemahan kita untuk beramal dengannya, diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana firman Allah Taala, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah Taala tidak membebankan seseorang melainkan apa yang mampu dilaksanakan. Mereka yang berpegang dengan ajaran agama, ketika manusia dalam keadaan penuh ganah, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fadilahnya sangat tinggi. Mereka mendapat kelebihan bukan sahaja kerana beramal, bukan kerana cabaran-cabaran yang ada di kelilingnya. Dalam keadaan yang begini, kita disuruh supaya bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantung dengan mereka-mereka yang sama pemahaman dengan kita, supaya kita tidak menjadi hanyut dan kita meninggal dunia dalam keadaan iman yang baik, bukan dalam keadaan iman yang rosak. Wallahu a'lam.